dengan Go Sepeda Indonesia. Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TV Reaksi, channel reaksi masa kini. Viral ya di media sosial sekarang ini, seorang kakek yang bernama Eyang Supriyadi berhasil sampai ke Mekah setelah bersepeda selama 4 bulan ya. Beliau adalah atau berasal dari Tangerang Selatan. Berangkatnya sesuai video yang kita dapati di YouTube itu bulan Oktober 2023, dan dari wawancara beliau, beliau berhasil masuk ke Arab Saudi atau kota Mekah di tanggal 11 Januari atau lebih kurang 4 bulan perjalanan. Namun perlu diketahui apakah beliau murni dengan sepeda berangkat ke sana, tentu ini tidak mungkin karena ada juga jalur laut tentunya. Contohnya untuk dari Sumatera untuk pergi ke Batam pastinya akan melalui jalur laut, tentunya sepeda beliau akan dimasukkan ke kapal laut dong. Terus juga beliau berangkat ke Karimun, ke Malaysia, dari Malaysia terus ke Thailand. Nah, dari Thailand beliau harus berangkat nih ke New Delhi atau India, India ke Qatar, Qatar ke Arab Saudi. Dan lebih lengkapnya kita dengarkan penuturan beliau, bagaimana beliau caranya berangkat, apakah murni dengan sepeda atau memang ada juga memakai bis, pesawat, dan lain-lain. Kita dengarkan pengakuan daripada Eyang Supriyadi. Ini dia videonya. Biasa Bapak. Indonesia. Gimana Pak, kesannya Pak? Alhamdulillah, selama kurang lebih 4 bulan dari Tangerang Selatan akhirnya sampai ke Tanah Suci. Tanggal 11 Januari kemarin sempat Tanah Suci Mekah. Kami sempat ngambil mikot di Al-Sail untuk umroh. Menambah ya Pak ya? Jadi kebetulan saya selama dari Tangerang Selatan sampai Batam sendiri bersepeda, terus ketemu dengan teman yang tujuan sama kenal sendiri dengan bersepeda dari Karimun. Akhirnya saya berdua teman bersepeda melalui negara Malaysia, Thailand, terus flight terbang ke India karena di Myanmar tidak disarankan untuk bersepeda. Terus langsung dari New Delhi selama 23 hari, akhirnya kami terbang lagi ke Qatar. Qatar hampir 13 hari, ke Wakra dan Doha. Dari Doha, kata tidak disarankan untuk bersepeda masuk Tanah Suci, negara Arab. Jadi kami terpaksa naik bis sampai ke Tanah Suci. Alhamdulillah tanggal 11 Januari sampai ke Tanah Suci, Mekah. Alhamdulillah. Semangat Pak ya. Luar biasa ya Pak ya. Amin. Indonesia. Ya, luar biasa ya perjalanan yang ditempuh Eyang Supriyadi. Apalagi usia beliau udah 63 tahun. Semangat beliau untuk pergi ke Tanah Suci patut kita kagumi, kita salut ya. Dan dari keterangan beliau artinya kita dapat kesimpulan bahwa perjalanan beliau juga menggunakan pesawat terbang tentunya, karena beliau mengatakan terbang dari Thailand ke India, dari India 23 hari, terus juga terbang ke Qatar kata beliau tadi ya. Dari Qatar untuk menuju Arab Saudi itu pakai bis, tidak bisa pakai sepeda. Artinya ada jalur-jalur yang memang tidak bisa dilalui dengan sepeda, sehingga memakai kendaraan lainnya. Tetapi yang jelas kehebatan beliau, semangat beliau, memang sampai di Mekahnya sampai dengan sepeda-sepeda beliau. Ya, kita salut, sangat salut sendiri, sangat salut sekali ya dengan pencapaian beliau ini. Bagaimana kita yang muda-muda ini belum tentu sanggup. Beliau yang berumur 63 tahun 4 bulan bersepeda sanggup melalui semua itu. Dan kita lihat aparat-aparat di Saudi sendiri sampai mencium beliau.
tanda salut, tanda penghargaan yang luar biasa kepada beliau. Demikian video reaksi kali ini. Bagi Anda yang suka, like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.